soal-soal tryout persiapan ujian kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal tryout nomor 16. Dani memulai belajar pada pukul 08.10.38 dan selesai pada pukul 10.05.15. Sedangkan Aziz mulai belajar pukul 09.20.18 dan selesai pukul 11.18.25. Selisih waktu yang digunakan Dani dan Aziz untuk belajar adalah detik. Ini caranya. Kita cari tahu dulu lama belajar Dani. Caranya 10.05.15 dikurangi 08.10.38. 5 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya. 15 dikurangi 8 7. 0 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam depannya. Pinjam 1 jadi 60. 6 dikurangi 3 4 dikurangi 0 4. 0 dikurangi 1 tidak bisa, pinjam depannya. Depannya tidak punya, pinjam depannya lagi. Yang belakang menjadi 60. Depannya menjadi 9. Itu berubah menjadi 0. 6 dikurangi 1 5. 9 dikurangi 8, 1. 1 jam 54 menit 37 detik. Lama belajar Aziz 11.18.25 dikurangi 09.20.18. 5 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya. Menjadi 15, depannya menjadi 1. 15 dikurangi 8, 7. 1 dikurangi 1, 0. 8 dikurangi 0, 8. 1 dikurangi 2 tidak bisa, pinjam depannya. Menjadi 60. Satunya berubah menjadi 0. 6 ditambah 1, 7. 7 dikurangi 2, 5. 0 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam depannya. Menjadi 10, depannya menjadi 0. 10 dikurangi 9, 1. 1 jam 58 menit 07 detik. Selisih waktu yang digunakan Dani dan Aziz untuk belajar adalah 1 jam 58 menit 07 detik dikurangi 1 jam 54 menit 37 detik. 7 dikurangi 7, 0. 0 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam depannya. Menjadi 60. 8-nya berubah menjadi 7. 6 dikurangi 3, 3. 7 dikurangi 4, 3. 3 menit 30 detik. 210 detik. Jawabannya yang B. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di soal tryout nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.